Dia perlukan pertolongan daripada kakku. Dia bukan cucu aku. Tak apalah, kita anggap semua ini takdir. Kita jangan fikirkan perkara-perkara yang dah lalu. Dan dia datang jumpa dengan kakku, mungkin ada hikmahnya. Tapi aku dah buang semua tu. Cuma aku tak mampu nak lawan. Astaghfirullahalazim. Kenapa percaya dengan perkara-perkara yang macam tu? Perkara-perkara macam tu tak dapat bantu apa-apa pun. Dia tak boleh buat apa-apa pun. Ustaz, aku tak suruh pun Ustaz percaya dengan apa yang aku percaya. Tapi aku tahu apa yang aku buat. Cincin ni cincin biasa je. Tak ada kuasa apa-apa pun dalamnya. Tapi ya, ada orang bagi tahu yang cincin tu ada kuasa jahat. Astaghfirullahalazim. Jangan cakap macam tu. Boleh jatuh khurafat. Cincin ni tak ada apa-apa kuasa dekat dalamnya. Tapi Pak Cik, Pak Cik Hasan bagi tahu Ika, cincin tu ada perjanjian dengan syaitan. Tempat pemujaan tu milikku. Lepas tu semua orang kat dalam rumah ni semua tahu yang ku buat selama ni salah. Sebab itu aku tak hendak kau berkawan dengan kawan-kawan aku. Kenapa? Sebab ku takut. Nanti semua orang tahu apa yang ku amalkan. Apa yang aku percaya, itu ada ilmu yang aku dapat. Ilmu sihir.